Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya sedang berada di lokasi perkantoran. Nah, tujuan saya datang ke sini untuk mereview beberapa jenis ayam. Mulai dari ayam ini dinamakan ayam Filipin atau ayam Filipin ya. Ini berasal dari Filipina, kemudian dibawa ke Indonesia dan dikembangbiakan di Indonesia. Ayam ini bulunya berwarna merah marun mengkilat. Dan uniknya dia tidak memiliki jengger. Dagingnya berwarna nya memanjang menyerupai ya ini bisa menyentuh tanah. Usia ayam ini kurang lebih 3 tahun dan beratnya pun kurang lebih 3 kg. Selanjutnya kita akan mereview ayam ini. Dan ini dinamakan ayam koro di kampung kita. Karena ayam ini adalah jenis ayam kampung lokal, di mana betina dan pejantannya berasal dari kampung kita sendiri lokal. Baiklah, ayam ini memiliki jengger yang panjang dan berwarna merah. Kemudian dagingnya berwarna putih. Seperti namanya, ayam ini berwarna koro dalam bahasa Bugis. Lihatlah ayam ini, beginilah yang dinamakan ayam berwarna koro. Bisa dilihat ayam ini masih sangat muda, dilihat dari bulu ekornya yang belum memanjang ke bawah. Kakinya berwarna hitam. Selanjutnya kita akan mereview ayam ini. Betinanya ayam lokal. Kalau dilihat dari warnanya, kita mungkin sulit untuk mendeteksinya karena akan muncul warna-warna lain dari sayapnya. Mau dikatakan ayam baka juga belum. Jadi ayam ini berwarna putih campur coklat susu. Kita akan mereview ayam Barumpung, di mana ayam Barumpung ini jantan dan betinanya berasal dari Indonesia, disebut ayam kampung lokal. Ayam Barumpung ini masih sangat dingin usianya dan dilihat dari bulunya juga masih sangat berbeda. Nanti ketika mereka sudah dewasa, maka bulunya akan berubah menjadi warna abu-abu, perak-perakan, mengkilap. Warna kakinya berwarna kuning dan jenggernya ketika sudah dewasa nanti apabila dilajangkan, jenggernya akan tumbuh dan berwarna merah. Yang kelima yaitu ayam Serame. Ayam ini pejantan dan betinanya berasal dari Indonesia, maka dari itu disebutlah ayam lokal, ayam kampung lokal. Sebagaimana dari namanya disebut dengan ayam Serame atau karamel, berwarna seperti ini dalam bahasa Bugisnya yaitu Serame.
berwarna coklat-coklat dan kakinya berwarna hitam, warnanya juga berwarna hitam, matanya berwarna kuning kecoklatan seperti burunya, dan usianya masih sangat minim.